pelaku itu di Medan ya, di Sumatera Utara. Kita amankan di rumah singgah pelaku. Pelaku saat itu ingin mencari pekerjaan baru, mendapatkan info langsung kasar es krim, ngumpul antri, Kurniawan serta Opsional Foresta Barelang dan Polsek Lubu Baja langsung berangkat dari Batam menuju Medan dengan pengintaian sekitar 2 hari, akhirnya pelaku berhasil kita amankan. Pemeriksaan kita sementara, apa motif yang melatar belakangi perbuatan kriminal dia, Pak? Motifnya sakit hati, jadi lebih dilakukan secara spontan, ada keributan, emosi di situ memuncak, langsung akhirnya terjadi keputusan yang langsung ditusuk pelakunya. Maksudnya apa yang membuat terjadi pertengkaran antara keduanya? Perebutan lahan parkir. Jadi di sini dari pihak pelaku merasa dia yang berhak untuk lahan parkirnya, sementara untuk korban juga ingin menggunakan tempat lahan parkir tersebut. Apakah antara korban dengan pelaku ini saling kenal, Pak? Tidak saling kenal. Jadi ini mungkin baru kenal pada saat di lokasi terjadi keributan itu. Kita jerat dengan pasal apa pelaku, Pak? Untuk pelakunya kita jerat untuk pasal 338 KUHP. Ancamannya itu? Untuk ancamannya 15 tahun.